Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya akan buat analisa ringkas untuk Pegold Gold. Jika dilihat pada time frame daily, sekarang price sedang membuat rejection pada area supply drop best drop di sini. Jika price mahu naik lebih tinggi lagi, price mesti melepasi area ini terlebih dahulu. Ini merupakan halangan terdekat untuk price meneruskan kenaikan ke atas. Sekiranya price naik ke atas, price akan mencari area supply seterusnya di atas ini. Area supply ini juga cantik kerana jika dilihat pada time frame weekly, ia berada pada area supply yang sama level dengan SNR pada time frame weekly tersebut. So, pada time frame daily ini, saya cuma akan tandakan pada area body supply ini sahaja. Seperti biasa, based on basic SND, sekiranya price respect area supply ini, maka price akan membuat rejection ke bawah. Begitu juga area supply di bawah ini. Sekiranya price berjaya melepasi area supply di atas ini, maka price akan naik lagi hingga ke area supply seterusnya di atas itu. Dan begitulah seterusnya. Seterusnya, sekiranya price membuat rejection ke bawah, ke manakah price akan pergi? Sekiranya dilihat pada time frame H4, di bawah itu kita ada QM bar. Di sini price membuat higher high dan juga lower low. Maka area entry untuk setup QM adalah pada bahu kiri ini hingga ke shadow paling bawah. Sekiranya price respect area ini, maka price ada potensi untuk membuat kenaikan ke atas. Jika mahu kecilkan lagi zone entry, kita boleh tukar kepada time frame M30 dan cari setup QM dan juga SND pada time frame ini. Pada time frame M30, di bawah ini juga kita ada QM buy di mana price membuat higher high dan juga lower low. Seterusnya, di atasnya itu juga kita ada demand area yang masih fresh di mana price membuat rally base rally. Kadang-kadang ada juga price yang tidak ambil order di bawah disebabkan price respect pada area demand yang masih fresh di atas tersebut. Jika price membuat rejection dan ada confirmation untuk entry pada time frame yang lebih kecil, maka kita boleh entry pada area-area ini. Sekiranya price berjaya melepasi zone pertama, maka price akan drop hingga ke zone kedua. So, begitulah seterusnya. Apa yang penting adalah jangan terlalu tamak dan cut loss sekiranya setup gagal. Okay guys, setakat itu sahaja untuk video hari ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.